Pertanyaannya,
kedua, meja ada dua. Apa kita bilang 600 tadi? Itu maksudnya kan? Ataupun ada yang ada istilah ini. Jadi untuk pembahasan ini kita akan membahas dalam pertemuan ke depan, yaitu tentang isi ataupun tentang kami. Ada misalnya di situ ada tentang isi muka, di situ ada isi yang muka, ada isi sebenarnya ada dan tidak ada. Jadi sekedar pengantar saja. Ya. Kalau misalnya meja dua meja, itu dua meja, dua meja. Dia dalam kaidah bahasa Arab tidak dibilang maktabun tadi, tetapi maktaban. Jadi ditambahkan alif sama nun. Jadinya maktaban. Maktaban. Ini artinya dua meja. Itu makna rafa'. Kalau misalnya jamak lebih daripada dua meja, banyak meja misalnya. Banyak meja. Banyak meja. Jadinya bukan maktabun, bukan maktaban juga, tapi jadinya maka tibun. Maka kemudiannya banyak dia. Apa masih ada yang kurang paham? Jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya akan mengaksesi dulu kan. Amin. Amin, Pak. Abdul Rahman. Amin, Pak.